Untuk menarik minat warga yang belum vaksin COVID-19, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menggelar vaksin berhadiah door prize bagi warga yang sudah divaksin. Ratusan warga pun memadati aula kecamatan. Ide menggunakan door prize dalam menarik minat warga untuk vaksin berhasil mendatangkan warga untuk mengikuti vaksin. Misalnya saja masyarakat Desa Gunung Terang, Kecamatan Buai Sandang Aji, Ogan Komering Ulu Selatan yang ramai-ramai mengunjungi gerai vaksin di aula kantor kecamatan setempat. Sedikitnya 300 warga dari Desa Gunung Terang mendatangi aula kantor kecamatan Buai Sandang Aji, tempat Pemkab Ogan Komering Ulu Selatan bersama Polres Oku Selatan menggelar vaksinasi. Warga berusia tua maupun muda datang untuk mendapatkan vaksin, sekaligus menyaksikan langsung pengundian door prize yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk menambah antusias masyarakat, supaya bisa datang ke gerai-gerai vaksin yang disiapkan oleh pemerintah, oleh tenaga kesehatan, supaya yang diharapkan sampai 31 Desember 70% kita mencapai tingkat vaksinasi di Oku Selatan. Salah satunya cara-cara ada door prize yang dilakukan oleh petugas-petugas di lapangan maupun secara kabupaten nanti kami Forkombinda juga menyiapkan untuk menarik antusias masyarakat untuk bervaksin. Kegiatan vaksinasi serentak ini memang sudah kita laksanakan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Untuk bantuan beras yang disediakan oleh Polres Oku Selatan semata-mata sebagai motivasi dan sebagai penyemangat bagi masyarakat yang ingin dan sudah melaksanakan vaksin. Sehingga kita harapkan target vaksinasi di Kabupaten Oku Selatan. Pemkab Ogan Komering Ulu Selatan berencana akan membuat door prize yang lebih besar lagi dengan hadiah yang sangat fantastis seperti sepeda motor, televisi maupun alat elektronik lainnya. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan.